Masih seputar olahraga, saudara, pelatih ganda putra pelatnas PBSI, Heri Iman Pirngadi, membocorkan variasi latihan yang dijalani Kevin Marcus dan kawan-kawan menjelang All England 2021. Heri mengaku harus putar otak lebih kencang agar anak asuhnya tampil maksimal di turnamen bergengsi ini. Pebulu tangkis Indonesia tengah menjalani persiapan penuh menjelang All England 2021 pada 17 Maret mendatang. Persiapan serius terus dikebut tim pelatnas di bawah pelatih Heri Iman Pirngadi di pelatnas Cipayung. Sebelumnya, tim ganda putra hanya mampu finish sebagai runner-up pada BWF World Tour Final di Thailand melalui pasangan Ahsan Hendra Januari silam. Coach berjuluk Naga Api mendesain latihan khusus penguatan otot tangan serta merombak porsi latihan. Perombakan dilakukan untuk mengurangi tingkat cedera Kevin Marcus CS. Gini loh, persiapan itu yang disiapin kan 3 pasang, yang bantu ada 3 pasang atau 3 pasang lebih. Sekarang yang dipersiapin 3, yang ngebantu cuma 1 pasang, kan butuh apa, putar otak ya, gimana variasinya latihan itu kita desain sehingga tujuannya tercapai gitu. Lebih kurang kira-kira kayak gitu. PBSI menurunkan 3 pasangan ganda putra terbaik Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, kemudian Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, serta Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Ketiga pasangan diharapkan mampu mendulang prestasi usai mati surinya pertandingan di turnamen bulu tangkis tertua ini. Tim Liputan Kompas TV.